Halo, selamat datang di Lambda Connect dengan saya Krisan di sini. Kali ini saya mau menjelaskan produk kabel fiber optik dari Lambda Connect. Produk yang akan saya jelaskan adalah kabel fiber optik outdoor. Lambda Connect sendiri mempunyai 3 tipe instalasi kabel outdoor, yaitu tipe aerial, tipe duct, dan tipe direct burial. Yang saya bahas kali ini adalah tipe kabel instalasi direct burial, jenis multimode OM3. Kabel ini mampu membawa data 1 gigabit per second hingga sejauh 1 km. Kabel ini sudah sesuai dengan standar ITU atau International Telecommunication Union, yaitu kabel yang mempunyai lapisan jaket berbahan PE atau polyethylene dengan armor berbahan aluminium. Kemudian bertipe lugstuck dan mempunyai strength member atau penguat kawat di tengah-tengahnya. Untuk kabel Lambda Connect ini didesain mempunyai 2 jaket atau double jacket protection, yaitu satu outer jacket dan kedua inner jacket. Outer jacketnya berbahan polyethylene dan armornya berbahan aluminium, begitu juga dengan inner jacketnya berbahan polyethylene dan armornya berbahan aluminium. Setelah itu ada lapisan gel yang berfungsi untuk menahan air supaya tidak dapat masuk. Setelah gel, terdapat lustup-lustup yang isinya adalah fiber-fiber optik berbahan kaca atau biasa disebut dengan core. Nah, untuk Lambda Connect ini tersedia berapa jumlah core? Ada 4 core, 6 core, 12 core, 24 core, hingga sampai 144 core. Dan kabel fiber ini didesain berbahan UV color sehingga bisa lebih memudahkan engineer dalam penandaan penyambungan. Dan terakhir, di tengah-tengah lustup ini terdapat kawat penguat. Jika Anda ada kebutuhan tentang fiber optik, hubungi Lambda Connect. Kami dengan senang hati siap membantu.